Desa bermaksud suatu tempat yang terutama untuk tempat tinggal dan bahkan terutama sebagai pusat perdagangan. Desa-desa itu disusun sebahagian besar oleh rumah-rumah pertanian dan dihubungkan dengan bangunan tambahan. Desa juga merupakan sebuah daerah pertanian, biasanya 50 hingga 1000 ekar luasnya. Kira-kira 1 ekar bersamaan dengan 4047 meter persegi. Desa adalah tempat pemusatan penduduk dengan jumlah antara 250 sehingga 2,500 orang. Bandar pula adalah sebagai kawasan pertempatan yang mempunyai penduduk ramai dan padat serta terdiri daripada berbagai latar belakang sosial. Bandar pada kebiasaannya penduduk menjalankan kegiatan bukan pertanian. Bandar juga adalah mana-mana kawasan yang mempunyai 10,000 orang penduduk atau lebih. Maksud interaksi desa bandar adalah interaksi antara kawasan luar bandar dan kawasan bandar yang memberikan impak kepada kedua-dua wilayah tersebut. Perbezaan antara kawasan bandar dan desa secara tradisi dan digunapakai secara meluas di negara-negara di dunia. Dalam bidang ekonomi, bandar didominasi oleh sektor industri sekunder dan terteri manakala desa lebih banyak aktiviti prima dan aktiviti-aktiviti yang menyokongnya. Dalam bidang sektor pekerjaan, bandar lebih kepada pembuatan, pembinaan, pentadbiran dan aktiviti perkhidmatan. Di desa adalah lebih kepada pertanian dan lain-lain aktiviti dalam sektor prima. Bagi tingkat pelajaran dan tahap penyediaannya, di bandar adalah lebih tinggi dari purata nasional, manakala di desa adalah lebih rendah dari purata nasional. Bagi accessibility kepada kemudahan-kemudahan, di bandar adalah di tahap yang tinggi, manakala di desa adalah di tahap yang lebih rendah. Bagi accessibility kepada maklumat pula, bandar berada pada tahap yang tinggi, manakala desa berada pada tahap yang rendah. Dalam dimensi demografi pula, bandar mempunyai fertility dan mortality yang lebih rendah berbanding dengan desa yang lebih tinggi. Dalam politik pula, bandar mempunyai pemikiran yang lebih liberal dan radikal manakala desa lebih kepada konservatif kepada perubahan. Dalam etnik pula, bandar mempunyai pelbagai kaum dan status manakala desa lebih kepada homogeneous. Akhir sekali, dalam dimensi tingkat migrasi, di bandar lebih tinggi dan migrasi bersih ke dalam manakala di desa adalah lebih rendah dan migrasi bersih keluar. Apakah itu interaksi desa bandar? Saling kebergantungan desa bandar bermaksud saling hubungan di antara pertempatan desa dengan bandar. Hubungan ini ditunjukkan melalui interaksi penduduk. Interaksi berlaku dalam bentuk kunjungan penduduk desa ke bandar. Bandar berfungsi menyediakan peluang pekerjaan, punca maklumat dan inovasi, barangan dan kemudahan perkhidmatan. Oleh itu, penduduk desa ke bandar untuk bekerja, mengguna barangan dan perkhidmatan dan juga memasarkan produk desa. Antara faktor yang mempengaruhi interaksi desa bandar, yang pertama adalah regional complementary atau pelengkap wilayah, di mana interaksi antara desa dan bandar terjadi apabila tidak boleh memenuhi keperluan sendiri. Setiap wilayah itu mempunyai sumber keperluan yang tidak sama. Faktor kedua yang mempengaruhi interaksi desa bandar adalah intervening opportunity atau menarik peluang. Interaksi berlaku antara desa dan bandar apabila datang dari dua arah, tetapi secara tidak langsung akan memutuskan interaksi bagi salah satu daerah. Faktor yang terakhir
yang boleh mempengaruhi interaksi desa bandar adalah transferability atau kebolehpindahan. Berlaku perpindahan kemudahan dalam ruang kerana terdapat kemudahan dan infrastruktur. Kemudahan pergerakan barang atau perkhidmatan di suatu kawasan sangat mempengaruhi. Kemudahan ini berupa jarak yang lebih pendek, kos pengangkutan yang lebih murah dan aksesibiliti yang lebih mudah ke kawasan ini.